Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore subscriber JJ82. Pada sore hari ini hadir lagi dari kawasan Jalan Imogiri Timur, tepatnya di persimpangan Jalan Pramuka ya. Ini tepatnya di depan Indomaret Jalan Pramuka. Kenapa kok di sini? Ini ada sesuatu ya. Ini ada sesuatu. Jadi pada sore hari ini dalam rangka nganter potong rambut di potong rambut Madura. Siapa nanti yang akan potong, kita tunggu nanti selanjutnya ya. Kalau nanti kalau sudah siap potong, saya videoin. Oke. Okay? Yang jelas kata kuncinya di ALS. Kalau udah kayak gitu nanti bisa tahu ya. Ini yang akan potong pada sore hari ini, jauh-jauh dari Medan. Nah, Bang Sangkot ya, akan potong rambut. Ini Cak Madura. Sebentar lagi Bang Sangkot akan memasuki kursi panas. Hah? Kursi dia. Sebentar lagi. Mumpung ada waktu potong, biar ganteng nanti sampai rumah. Ada yang pangling. Potong rambut ini tepatnya di pertigaan Jalan Pramuka ya, yang mengarah ke Polgiwangan. Teng 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 teng. Nah, sudah menuju kursi panas untuk siap dieksekusi. Kita lihat sebelum dieksekusi. Nah, ganteng ya. Mau dipotong model apa? Ini Mas, ini aja sih, ini aja. Ini aja kurang ini. Oh, berarti bawahnya biar aja. Iya. Soalnya kan terlalu tipis ini ya, Pak. Enggak tahu sesuai bikin orang itu. Kita lihat makeover-nya nanti. Mau ditipisin lagi Bang? Nah, lihat. Biar tambah rapi, disayang istri. Biar nanti kalau video call kaget, wah tambah awet nom.
Tinju paling necis. Rapi. Emang kemarin sebelum dipotong di mana, Bang? Di hah? Potongnya di mana? Itu. Oh. Ini jadi kemarin enggak sesuai. Akhirnya di makeover lagi. Semboyannya tadi apa? Otot kawat? Balok. Oh, sih. Apa artinya itu? Ototnya tuh buat dari kawat. Dari kawat. Jadi orang tak ada capeknya. Iya, tak ada capeknya. Bolak balik sana. Gimana lagi dari situ? Kita kan. Jadi sama cara dia sembuhnya otot kawat balung sih. Nah, karena sana sini dengan perjalanan ribuan kilometer, tapi karena sudah jalannya, sudah rezekinya ya harus dijalani dengan ikhlas. Ya tuh, Bang. Atur Sumatera ini. Hah? Atur Sumatera. Makanya makanya otot kawat balung besi. Ini kalau di rumah dipijitin kayak gini apa enggak ya? Sama Mbak Rizka ini. Nah, ini di sini dipijitin. Ini plus dipijit. Ini sama alam ini, alam Jogja mana alam dipijit. Sudah selesai. Sukses selalu. Family ada. Nah, itu Rafa beda lagi. Ini Cici lama dua. Ada lagi satu lagi Aziz Rambang. Nanti ada tiga juga. Oke. Sukses.